Beliau dengan doa berkat doa beliau yang mustajab, doa baginda yang mustajab. Yaklimu ya akhir. Azab yang dilakukan oleh muadzin dapat menghalau syaitan. Ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Al-Abu. Beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana idza sami'a nida'an salati dhahaba hatta yakuna makana rauha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, sesungguhnya syaitan apabila mendengar seruan azan, mengajak sembahyang bisolat, adidak bisolat di mana al-azan, panggilan menyeru orang sembahyang, zahaba, dia lari. Zahaba ni pergi, asalnya zahaba tu pergi, tapi di tafsir sini lari, lari lintang kukang. Lintang kukang ni bukan kata orang Arab, ni penterjemah ni nak gambarkan lari lintang kukang. Asal zahaba, zahaba ni pergi. Tapi bila disambung hatta yakuna makana ruha, sampailah dia sampai ke tempat nama ruha, maka penterjemah ini menulis lalu lintang lintang kukang. Tetapi dia ngazat. Syaitan ni betul-betul dia ngazat. Ya, jadi kalau anak kita dirasuk syaitan, dirasuk. Nak tahu betul sungguh dia dirasuk ataupun dia memang pura-pura dirasuk, azan. Suruh hati kita, anak kita, anak suruh suami dia azan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu memang, so memang jin ada dalam badan anak ini. Tapi kalau dia relax, itu bukan dia rasuk. Dia, ya, meriting-iting, rindukan girlfriend dia. Bila dah begitu wadahnya, kahwinkan dia. Ya, dia tiba masuk, wajah. Apa kah? Tak, daripada semalam saya kacau je. Kan? Asyik bad mood dia, asyik bunyi nyerit. Kita azan. Relax je. Tak ada apa-apa, tak nyerit pun. Relax. Dia boleh pula duduk diam je. Ah, itu tanya. Kamu mengacau pasal apa? Tanya-tanya rupanya boyfriend. Boyfriend tak atas SMS tiga hari. Hilang tanpa khabar berita. Dan sepi tanpa berita. Apa nama lagu tu? Ada lagu tu. Mengapa sepi tanpa berita? Ah, lagu lama. Ah, lagu tu lah. Tiga hari tak ada SMS, tak ada call, tak SMS, tak. Ah, tu orang nak pergi tipik mood tu. Mengacau. Azan tak ada apa-apa pun. Kelek. Ha, itu bukan dia, bukan jin dalam badan. Kan, dia rindukan boyfriend. Tanya, kenapa boyfriend tak atas saya tinggal? Sebab sini mu, biar mak tanya pula. Ha, lepas tu boyfriend pula ni siapa ni? Cik Ana, dah kita pula mak nyapa, dia dah lalu pula. Mampu eh. Ha. Tapi kalau sungguh dia punya jerit, tak boleh dengar, tolong, aku tak ada dengar, tolong. Itu maknanya dalam badan dia ada jin. Pertama, ambil air. Kita boleh ambil sering boleh buat dulu. Kita boleh awak ambil air segelas tu ataupun sebotol tu. Baca suratul Fatihah. Kemudian baca 30. Baca air kursi, tiupkan. Kemudian sapu. Kalau boleh bagi minum, bagi minum. Kalau tak boleh, sapu badan. Kalau tak mujarab juga, baru cari Ustaz Darussyifa. Telefon mana-mana ustaz yang pandai mengubat di tempat kita. Untuk peringkat awal, azan dulu. Kalau semua memang dia menyerit tak berdengar azan, itu bermakna dalam badan anak kita ni ada jin. Sebab jin ni dia daripada syaitan tak? Sebab Nabi disebut syaitan bila dengar azan, dia akan lari. Dia akan lari. Lintang kukang dia lari sampai ke tempat namanya Ar-Rawha. Apa dia di Ar-Rawha ni? Ya. Ketika itu Rasulullah SAW berada di Madinah. Hadis riwayat Muslim. Periwayat mengatakan, periwayat ni Imam Muslim. Imam Muslim dan juga Jabir, radhiyallahu anhu, mengatakan Rawha itu terletak kira-kira 36 batu dari Madinah. 36 batu jauh mana? Daripada sini ke Kuping. Ada? 36 batu. 36 batu bersama dengan 50 tinta juga. Sini Tanjung Malim. Boleh? Ar-Rawha.
ni mesti akan selalu pergi daripada sini ke tempat lain. Tapi yang tahu ni apa? Poja pun. Sini tempat tu dikenali dengan Fi Ar-Rahas, sebuah satu tempat bernama Abu Sayyid. Jadi kalau nak tahu di mana, bila kita pergi Murasuh, minta Mutawif tolong tunjukkan. Tanya dia, mana Ar-Rahas? Bawa buku sini tunjuk. Ha, ni Dusan. Ah, kalau dia tu betul-betul tahu, dia akan tunjuk. Di mana tempat ini dinamakan sebagai Ar-Rahas itu? Imam An-Nawawi berkata, syaitan cembulangi ialah disebabkan kebesaran azan di dalam dimengandungi asas-asas tauhid dan ketika syiar Islam yang amat nyata. Nah, itu sebab syaitan tu cembulangi. Sebab bila dia dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak boleh dengar. Diri dia sendiri berhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, dia tahu. Tak mahu, Aba wastakbarah. Sudahlah, dia ingat dia membesarkan diri pula. Siapa Adam untuk sujud ni? Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Syaitan kata kepada Allah, siapa aku nak sujud Adam? Kau cipta aku daripada api, ya Allah. Sedangkan kau cipta daripada tanah, ya Allah. Mana lagi mulia, api ke tanah? Api lebih mulia daripada tanah. Takkanlah aku nak sujud kepada Adam. Itu kata syaitan. Sebab itulah syaitan ini dikeluarkan daripada contoh. Asal nama dia Azazil. Bila dia penderhaka kepada Allah, Allah Ta'ala bagi nama baru kepada Iblis. Nah, itu cerita dia. Nah, sebab itu anak kita bagi nama yang elok. Jadi bagi nama Syarul Bariyah. Elok atau Syarul Bariyah? Sejajat orang. Kan? Ada tu Syarul, ada Ustaz Syarul Bariyah. Saya kata, kak sebut elok nama. Syahrul Bariyah tak apa. Bulan orang Syahrul Bariyah. Kalau Syahrul Bariyah, Syahr ni seburuk. Ha, kan? Kalau nak bagi nama pun Khairul Bariyah ni. Tak ada melaki ke Ustaz? Eh, ujung Bariyah. Khairul Bariyah Nazara ilaya. Khairul Bariyah, Khairul Bariyah tu balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi pasal khairul bariyah. Lewat anak kita ubat. Bagi ya. Nur khairul bariyah. Cahaya Muhammad. Boleh? Tak ada pesan. Dah, nur khairul bariyah pun. Ini nama Dania, awan Dania lah. Anak nama apa? Awan Dania lah. Indah Allah. Baik Dania tu ada makna. Kan? Kutubuhan Dania kan? Ha, ada makna. Tapi awan lah. Ya Allah, nampu anak cucu kita lah. Dia janji-janji, eh. Zik, zik, zik lah. Patricia lah. Nampu punya banyak. Anak buah saya, Najwa Humairah. Macam tak? Humairah tu balik kepada Aisyah. Ya Humairah. Yang kemerah. Memang Najwa Humairah ni memang muka ni, muka ni, kulit, kulit ayah ya. Kan, putih merah macam-macam pokstan sikit. Ha? Tu cerita. Kan, putih kan. Mak dia putih, ayah dia putih. Ha. Anak-anak kami je yang tak tahu macam mana. Sebab saya ni, lawa tiada, manis ada. Ha. Nak kata hitam, hitam manis pun tak tahulah. Hitam legam pun tak tahulah. Tapi, satu berkat dengan Abang Jem pun. Isteri saya putih. Ha. Sebab tu anak-anak putih. Tak apa. Ha. Cerita je. Baik. Dikatakan juga syaitan berkuasa untuk mengenai manusia ketika dilakukan kalimah tauhid dalam azan. Itulah yang berlaku. Syaitan berkuasa nak mengenai manusia ketika azan, memang syaitan tadi buat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan tadi nak buat apa? Kita nak goda manusia tak boleh. Habis tu Ustaz bina azan, orang tak tahu ya. Itu sebab diri dia. Diri dia yang memang tak nak, yang tak nak mendengar azan, yang tak memperdulikan azan. Bukan syaitan penyepat. Selepas itu, habis azan, ah tu syaitan pun muda balik. Awek ni. Zuh, awek ni.